Dan perlu kami sampaikan bahwa yang bertugas sebagai muazin pada hari ini yaitu Al-Ustaz Rizza Abidin, dan bertugas sebagai khotib dan imam yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Tasir Hidayat dan Qadir Kabupaten Magetan. Allahu Akbar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin. Wa'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa'budullaha hatta yatiyakumul yaqin. Wal takum minkum umadu yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar, hadirin, bila kita taat kepada Allah SWT, dan tidak ada kerugian dan bahaya yang amatlah besar bila kita bermaksiat kepada Allah jalan-jalan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam majlis yang mulia ini, marilah kita sama-sama merenungi
bahwasannya Allah SWT telah menciptakan kita bukanlah untuk di dunia ini. Jadi Allah ciptakan kita ini bukan untuk dunia ini, hadirin. Sebagaimana Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakum laila wa nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan Dia pula yang menciptakan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran atau orang-orang yang mau bersyukur. Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam supaya kita berpikir dan mengambil pelajaran bahwa kita sesungguhnya dalam suatu perjalanan menuju akhirat. Orang-orang terbaik di dunia ini, para nabi, para rasul, tidak lama hidup di dunia ini, hadirin. Seharusnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia untuk di dunia ini. Jadi ini yang bisa kita ambil pelajaran, hadirin, bahwa kita diciptakan, dikirim di dunia ini bukan untuk dunia, tetapi untuk negeri akhirat yang selama-lamanya. Maka setiap manusia dilahirkan, itulah awal perjalanan menuju kehidupan yang abadi. Perjalanan perlu bekal yang sangatlah banyak. Bekalnya apa? Yaitu amal agama. Seumpama Allah SWT menciptakan manusia untuk dunia ini, hadirin, tentu Allah akan jadikan manusia ini kekal di dunia ini, akan dijadikan lama di dunia. Tetapi kita semuanya tidak akan lama di dunia ini. Tidak ada yang lama di dunia ini. Tetapi nyatanya kita lihat kanan kiri kita, depan belakang kita, sanak famili kita, teman-teman kita, terus tiap hari kita antarkan menuju pemberangkatan, menuju negeri yang abadi, yaitu negeri akhirat. Inilah pelajaran yang harus kita ambil, bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Maka supaya kita mencapai kehidupan yang kekal abadi itu bahagia selama-lamanya, syaratnya yaitu mengikuti apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kita harus berpikir apa maksud dan tujuan Allah mengantar kita ke dunia ini. Tujuannya apa Allah mengantar kita ke dunia ini? Yang bisa menjawab hanyalah Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa berhak menjawab. Kenapa? Karena tidak satu makhluk pun yang ikut menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita dalam kebingungan, hadirin. Maka kita di dunia ini diberi pimpinan, diberi guru, yaitu berupa nabi dan para rasul. Supaya apa? Supaya kita tidak kebingungan. Untuk apa saya dihidupkan di dunia ini? Maka supaya kita paham tentang kehidupan, maka harus mendengar apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahuna yatanazzalu amru bainahuna li ta'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad akhata bi kulli syai'in ilma. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Allah telah menciptakan tujuh betala langit dan tujuh betala bumi. Maksud tujuh yang terpenting supaya kita bisa mengenal keagungan Allah, supaya kita bisa mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan semua aturan-aturan yang ada di dalam alam semesta ini. Maksud dan tujuannya yang terpenting supaya kita mengenal keagungan Allah, mengenal kekuasaan Allah.
Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setelah kita mengenal keagungan Allah dan mengenal kekuasaan Allah, datanglah tugas kedua. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku, kata Allah. Jadi kita ini diciptakan untuk hanya menyembah kepada Allah. Tugas yang kedua setelah mengenal Allah adalah mengadakan hubungan kepada Allah dengan beribadah kepadanya, merengek-rengek kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunazat kepada Allah, dan berzikir kepada Allah. Itulah tugas yang harus kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini, agar kita tidak akan kecewa, tidak akan mengalami penderitaan yang selama-lamanya. Kuncinya mengikuti apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang tugas yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai kehidupan para nabi, mengenai kehidupan para rasul alaihi salam, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina hadallahu fabihuda humuqtadi. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah mereka. Mereka itu siapa? Para nabi, para nabi dan para rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan kehidupan para nabi, jalan kehidupan para rasul alaihi salam. Mulai yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam, kemudian yang terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri kehidupan para nabi, para rasul alaihi salam, mereka semua adalah orang-orang yang memikirkan agama, hadirin. Jadi para nabi, para rasul semuanya memikirkan agama, memikirkan umat. Nabiullah Musa alaihi salam memikirkan umatnya yaitu Bani Israel. Nabi Nuh alaihi salam siang dan malam memikirkan umatnya. Itulah ciri-ciri daripada para nabi dan para rasul, hanya untuk mendakwakan agama, mengajak kepada perintah-perintah Allah yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Inilah tugas kita yang ketiga. Allah bercerita mengenai nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salam di dalam Al-Quran bukan untuk sekedar cerita, hadirin, tetapi Allah memerintahkan kepada kita supaya kita mengikuti kehidupan mereka. Jadi Allah ceritakan kehidupan para nabi, para rasul di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar cerita, tetapi bagaimana kita mau mencontoh daripada kehidupan para nabi dan para rasul. Bahkan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dalam setiap solat berdoa kepada Allah supaya ditolong oleh Allah agar bisa berjalan pada jalan para nabi dan para rasul alaihissalam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kami jalan ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Sudah dijelaskan di dalam ayat lain, minan nabiyina wasadiqina wasuhada wassolihin wa khasuna ulaika rafiqo. Yang artinya yaitu nabi-nabi, para shodiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia ini hingga akhirat, berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang yang mengamalkan agama, maka kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan para nabi dan para rasul ciri khasnya adalah siang dan malam mendakwakan agama. Kehidupan para shodiqin adalah orang-orang yang mantap imannya. Itulah yang harus kita jadikan suri teladan, hadirin. Yakni yakin kepada Allah secara sempurna. Itulah orang-orang shodiqin.
kehidupan para syuhada, kehidupan orang-orang yang mengorbankan diri dan jiwanya untuk agama, kehidupan para solehin, kehidupan orang-orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk taat kepada Allah dan tidak berbuat maksiat kepada Allah. Itu yang harus kita kerjakan agar kita tidak akan mengalami penderitaan yang selama-lamanya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang tugas yang keempat sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Tapi kalau kalian ingin menjadi orang baik, orang beruntung, maka ikutilah cara hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memikirkan agama seluruh alam. Jadi memikirkan agama di seluruh alam, bagaimana umat seluruh alam ini bisa mengamalkan agama. Caranya adalah dengan dakwah seperti pada siang hari ini di mimbar Jumat ini, adalah dalam rangka nguri-nguri, yaitu dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW agar orang tidak lalai untuk bisa mengamalkan agama. Bagaimana agama ini bisa hidup di seluruh alam, hadirin? Bagaimana agama ini bisa hidup di dunia? Bagaimana semua umat mengenal Allah, beribadah kepada Allah, mengamalkan agama Allah? Ini adalah tugas yang telah diberikan Allah kepada kita setelah Nabi tidak ada. Sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita adalah penerus dakwanya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang muliakan Allah, tugas yang demikian ini bukanlah hal yang baru. Dipahami para ulama zaman dahulu pun telah memahami perkara ini. Bahkan para sahabat pun telah memahami perkara ini. Maka hal ini bukanlah perkara yang aneh. Hadirin yang muliakan Allah, tetapi karena umat ini dalam keadaan yang begitu lama lalai terhadap tugas ini, sehingga perkara ini dianggap perkara aneh. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan, apabila ada umat Islam di ujung dunia sana, di puncak Gunung Lawu sana, tidak mengamalkan agama karena kita tidak datang dan tidak memberitahu, maka umat Islam ikut menanggung dosanya. Maka pentingnya dakwah ini terus dikumandangkan di musola-musola, di masjid-masjid, dimanapun berada, termasuk di rumah-rumah kita. Maka kalau ini bisa kita lakukan, kehidupan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi barokah dunia dan akhirat. Itulah jamaah tugas daripada kita dikirim ke dunia ini, agar kita bisa mengamalkan agama dan membawa agama ini ke seluruh alam. Sekarang kita lihat sendiri, sudah beratus-ratus tahun tidak ada yang menyapa, suku lain tidak pernah disapa, tetapi berkat fikirnya Nabi, sekarang kita umat Islam mulai menyapa satu sama lain, bersilaturahmi satu sama lain, dan bekerja sama satu sama lain. Ini adalah satu nikmat dari Allah, dan ini menunjukkan padanya peningkatan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Kalau para ulama diantaranya memaknai ayat ini adalah, kalau iman ini naik, maka persaudaraan akan naik. Tetapi iman ini bila merosot, maka permusuhanlah yang terjadi. Inilah makna ayat ini menurut ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat ini yang mulia ini, dalam majelis yang mulia ini, hadirin, marilah kita berdoa kepada Allah supaya Allah sudi memandang kita dan
umat Islam di seluruh dunia dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, sehingga dimudahkan oleh Allah untuk kembali kepada jalan yang diridhoi, jalannya para nabi, jalannya para rasul, dan jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah jemaah khutbah yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah iman yakin kita, ibadah kita makin istiqomah untuk senantiasa di masjid dengan berjamaah. Ja'alannallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mutaqina mu'minina mukminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyrinal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'aamilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fi warham wa anta khairur rahimin.